Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya mereview di ini ikut wilayah Mojokerto. Kalau enggak salah ya ini di Manting. Di Manting Jatirejo. Mojokerto. Gondang apa Jatirejo? Nah, ini situasi yang di Manting ini. Apa saja yang ada di sini? Tangannya kandangnya ada peninggalan gunung, maka ada gitu terus channel kami. Tempatnya sangat dingin, suasananya adem. Nah, ini udah kami sudah ada di atas. Nah, ikuti terus channel kami. Di sini banyak sekali tanaman-tanaman purba. Tanaman purba itu terdiri dari kayu besi. Kalau bilang ini itu nogosari. Banyak sekali sini tanaman-tanaman nogosari yang disebut tanaman purba. Di sini ini dulunya peninggalan yang sangat disakralkan oleh warga sini, yang terkenal dengan makam Mbah Sinari. Itu makamnya ada di atas. Ini pohon nogosari, tanaman purba. Kalau bilangnya itu tanaman purba, sejak zaman dahulu itu ada. Cara apa kalau bilangnya itu kayu besi. Nogosari, bahasa Jawa ini nogosari. Lah penuh. Bisa dikatakan ini ribuan tanaman nagasari, nogosari. Jawa ini nogosari. Kalau bahasa Indonesianya itu kayu besi. Itu terus channel kami. Kita masih menelusuri sisa-sisa dari zaman-zaman kuno. Apakah ini era Majapahit atau era Mataram? Kita tidak bisa memastikan. Curug ini kalau naik sandalnya dilepas, kita lepas sandal. Ini makamnya loh. Mitosnya makam ini tidak diberi atap, mitosnya. Misterinya gitu, tidak mau diberi atap. Sebelahnya lagi itu juga ada makam. Tempat yang sangat dingin. Kita siang-siang ke sini. Menyusuri tinggalan-tinggalan kuno Majapahit. Nah, ini situasinya. Daerah sini itu kalau malam itu banyak pengunjung, terutama itu hari Jumat. Ini makam Mbah Sinari. Kalau nggak salah itu Mbah Sinari yang ini.
yang paling atas. Yang sebelahnya itu siapa kerabatnya? Nah, ini ada batu kuno. Ini umpak. Ini umpaknya ada 5. Ini makam, sebelahnya makam, baratnya makam. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang sebelahnya itu, di bawahnya itu kayak umpak juga, berbentuk kotak seperti batu candi. Ini pohon yang juga banyak pohon besi, apa kayu besi, nogosari. Di sini terkenal dengan pohon nyalur nogosarinya, banyak sekali. Kita nelisik di sana, melangkah yang ke utara. Ini tempat pendoponya buat apa? Peziarah. Nah, ini lur, mohon tidak memberikan minyak dengan batu nisan. Nah, ini pohon nogosari, banyak sekali. Ini kalau bilangnya itu hutan manting yang penuh dengan misteri, dengan apa, pohon nogosarinya luar biasa, masih apa, alami zaman dahulu. Begitu terus channel kami. Nah, itu tadi tidak ada apa, tidak ada juru kuncinya, Mas Arnam. Biasanya itu orangnya duduk di sini. Tentang makam yang ada di Manting ini. Ini makam lama. Apakah makam era zaman Majapahit atau zaman Mataram atau zaman apa? Kewalian, Waliullah. Gitu terus channel kami. Mas Arnamnya lagi keluar.